Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Banyak orang menanyakan tentang pesawat tempur terbaik di dunia saat ini, yang paling modern dan mengapa dikatakan terbaik. Dan inilah analisa tentang 10 jet tempur terbaik di dunia saat ini yang didasarkan pada skor gabungan stealth, persenjataan, kecepatan, jangkauan, kemampuan manuver, dan teknologi. Dan juga mempertimbangkan pendapat pilot tentang kemampuan berbagai pesawat tempur selama pelatihan. Semua pesawat yang disebutkan di sini sangat kuat dan menghancurkan. Namun, tidak satu pun dari mereka terlibat pertempuran satu sama lain atau dogfight selama operasi militer. Analisa ini juga berdasarkan pada spesifikasi, data yang tersedia, dan perbandingan teknis. Pelatihan pilot juga penting, karena kinerja pesawat yang sebenarnya tergantung dari kinerja pilot. Daftar ini tidak mengandung pesawat yang saat ini sedang dalam pengembangan pada tahap prototipe. Analisa ini hanya membahas pesawat tempur yang telah masuk dalam layanan operasional. Dan inilah 10 pesawat tempur terbaik di dunia saat ini. 1. Mikoyan MiG-31. Mikoyan MiG-31 adalah pesawat pencegat supersonik yang dikembangkan untuk digunakan oleh pasukan udara Soviet. Pesawat ini dirancang oleh Biro Desain Mikoyan sebagai pengganti MiG-25 Foxbat sebelumnya. MiG-31 didasarkan pada elemen desain MiG-25. MiG-31 memiliki perbedaan sebagai salah satu jet tempur tercepat di dunia yang terus dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia dan Angkatan Udara Kazakhstan setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kementerian Pertahanan Rusia mengharapkan MiG-31 tetap beroperasi sampai tahun 2030 atau lebih. 2. McDonnell Douglas F-15 Eagle. McDonnell Douglas F-15 Eagle adalah pesawat tempur taktis bermesin gada Amerika, tahan semua cuaca, dan dirancang oleh McDonnell Douglas yang sekarang bagian dari Boeing. Mengikuti ulasan proposal, Angkatan Udara Amerika Serikat memilih desain McDonnell Douglas pada tahun 1967 untuk memenuhi kebutuhan layanan akan jet tempur superioritas udara yang berdedikasi. Elang pertama kali terbang pada Juli 1972 dan mulai beroperasi pada tahun 1976. F-15 adalah salah satu jet tempur modern paling sukses, dengan lebih dari 100 kemenangan dan tidak ada kerugian dalam pertempuran udara dengan mayoritas pembunuhan oleh Angkatan Udara Israel. 3. Sukhoi Su-35. Sukhoi Su-35 adalah sebutan untuk dua turunan yang ditingkatkan dari pesawat tempur pertahanan udara Su-27. Berkursi tunggal dan bermesin ganda, pesawat super maneuverable dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan dibangun oleh pabrik pesawat Komsomols-on-Amur. Pada akhir 2014, Rusia menawarkan Su-35 ke Indonesia untuk mengganti armada F-5E Tiger II yang telah mendua. Kementerian Pertahanan Indonesia memilih Su-35 ketimbang Eurofighter, Dassault Rafale F-16, dan Sabjas 39 Gripen. Kementerian Pertahanan menilai Angkatan Udara Indonesia sudah kerap dengan Su-27SK dan Su-30MK2 sebagai alasan pemilihan pesawat. Pada pertengahan 2017, negosiasi antara kedua pihak untuk penjualan Su-35 telah mencapai tahap lanjut. Pemerintah Indonesia pada prinsipnya sepakat untuk melakukan perdagangan barter produk pertanian untuk sebuah pesawat yang dilaporkan 11. Pada Februari 2018, Rusia dan Indonesia menyelesaikan kontrak pembelian Su-35 untuk 11 pesawat senilai 1,14 miliar US dollar. Pengiriman pertama diharapkan pada Oktober 2018, tetapi ditunda hingga 2019. Namun, hingga sekarang tak kunjung datang. 4. Dassault Rafale. Dassault Rafale adalah pesawat tempur yang dirancang dan dibangun oleh Dassault Aviation Prancis bermesin kembar sayap kanal Delta Multirole. Dilengkapi dengan berbagai macam senjata, Rafale dimaksudkan untuk melakukan supremasi udara, pengintaian udara, dukungan darat, serangan mendalam, serangan anti kapal, dan misi pencegahan nuklir. Rafale disebut sebagai pesawat Omnirole oleh Dassault.
diperkenalkan pada tahun 2001, Rafale diproduksi untuk Angkatan Udara Prancis dan untuk operasi berbasis kapal induk di Angkatan Laut Prancis. Rafale telah dibesarkan untuk diekspor ke beberapa negara dan dipilih untuk dibeli oleh Angkatan Udara India, Angkatan Udara Mesir, dan Angkatan Udara Qatar. Rafale telah digunakan dalam pertempuran Afghanistan, Libya, Mali, Irak, dan Suriah. 5. Eurofighter Typhoon. Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur bermesin kembar, kanat, sayap delta, dan multirole. Eurofighter Typhoon adalah pesawat yang sangat gesit, dirancang untuk menjadi dogfighter yang sangat efektif dalam pertempuran. Pesawat ini mampu melakukan serangan udara ke permukaan dan kompatibel dengan banyak persenjataan dan peralatan yang berbeda, termasuk Storm Shadow dan Brimstone milik RAF. Eurofighter memulai debut tempurnya pada tahun 2011 di Libya bersama dengan Angkatan Udara Italia yang melakukan pengintaian udara dan misi serangan darat. Jenis ini juga telah mengambil tanggung jawab utama untuk tugas pertahanan udara bagi sebagian besar negara pelanggan. 6. Boeing FA-18EF Super Hornet. Boeing FA-18E dan FA-18F Super Hornet adalah varian pesawat tempur bermesin ganda berkemampuan carrier dan multi-role. Varian tandem kursi tunggal FA-18E dan FA-18F adalah turunan dari FA-18C dan D Hornet yang lebih maju. Super Hornet memiliki meriam putaran M61 internal 20mm dan dapat membawa rudal udara ke udara dan senjata udara ke permukaan. Bahan bakar tambahan dapat dibawa hingga 5 tangki dan pesawat dapat dikonfigurasi sebagai kapal tanker udara dengan menambahkan sistem pengisian bahan bakar udara eksternal. 7. Chengdu J-20. Chengdu J-20 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima bermesin ganda yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina PLAAF. J-20 melakukan penerbangan perdananya pada 11 Januari 2011 dan secara resmi terungkap pada Pameran Penerbangan dan Penerbangan Internasional Cina 2016. Pesawat ini mulai beroperasi pada Maret tahun 2017 dan mulai fase pelatihan tempurnya pada September 2017. Unit tempur J-20 pertama dibentuk pada Februari 2018. J-20 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima operasional ketiga di dunia setelah F-22 Raptor dan F-35. 8. Sukhoi Su-57. Sukhoi Su-57 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima bermesin ganda yang dikembangkan sejak tahun 2002 untuk keunggulan udara dan operasional serangan. Pesawat ini adalah produk dari PAK-FA, program tempur generasi kelima Angkatan Udara Rusia. Nama internal Sukhoi untuk pesawat adalah T-50 dan menjadi pesawat pertama dalam tinas militer Rusia yang menggunakan teknologi siluman. Penerbangan perdananya berlangsung pada 29 Januari 2010 dan batch pertama dikirim pada tahun 2019 dengan yang kedua pada tahun 2020. Pesawat tempur ini dirancang untuk memiliki super cruise, super maneuverability, stealth, dan avionik canggih untuk mengatasi pesawat tempur generasi sebelumnya serta pertahanan darat dan laut. Su-57 dimaksudkan untuk menggantikan MiG-29 dan Su-27 di Angkatan Udara Rusia. 9. Lockheed Martin F-35. Lockheed Martin F-35 Lightning II adalah keluarga dari pesawat tempur multi satu kursi, satu mesin, tahan semua cuaca, siluman, dan dirancang untuk misi serangan darat dan superioritas udara. Pesawat ini dikembangkan dan dibangun oleh Lockheed Martin dan subkontraktornya yang meliputi Northrop Grumman, Pratt & Whitney, dan BAE System. F-35 memiliki 3 varian utama, lepas landas dan pendaratan konvensional F-35A, lepas landas pendek dan pendaratan vertikal F-35B dan F-35C berbasis carrier. F-35 mulai beroperasi pada Juli 2015 ketika Korps Marinir AS mengumumkan skuadron F-35B pertamanya yang siap untuk ditempatkan.
10. Lockheed Martin Boeing F-22 Raptor. Lockheed Martin F-22 Raptor adalah pesawat tempur taktis all generation, kursi tunggal, bermesin ganda, dan tahan terhadap cuaca yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebagai hasil dari program Advanced Tactical Fighter US Air Force, pesawat ini dirancang terutama sebagai pesawat tempur superioritas udara, tetapi juga memiliki serangan darat, peperangan elektronik, dan kemampuan sinyal. Kontraktor utama Lockheed Martin membangun sebagian besar badan pesawat dan sistem senjata F-22 dan melakukan perakitan akhir. Sementara Boeing menyediakan sayap, pesawat belakang, integrasi avionik, dan sistem pelatihan. Dan akhirnya kita sampai di penghujung topik pembahasan. Untuk mengetahui alutsista apa lagi yang akan dibahas di channel ini, silakan klik subscribe sekarang juga. Saya Ovin, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.